Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang penilaian sumatif dan formatif? Oke, kawan, -kawan berarti ini kaitannya dengan penilaian sumatif dan formatif. Untuk materi ini sebenarnya sudah mengakibatkan buatkan di video sebelumnya dengan judul penilaian formatif dan sumatif. Silakan kawan-kawan searching lagi video mengakibatkan belajar itu sudah dikupas tuntas oleh mengakibatkan ya terkait dengan jenis penilaian sumatif ini. Oke, yang A. Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan persa didik Benar nggak? Benar ya jadi mendeteksi penguasaan peserta didik K okay, ya coba benar penguasaan KD sorry lah kali KD ini ada KD nya ya ada KD peserta didik penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar enggak enggak formatif ya tapi ini sumatif hmm, kalau keberhasilan mengajar formatif kalau penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses mengajar nah, ini kalau proses ini masuknya ke KD, masuknya nih sorry, formatif ini, formatif bagusnya pakai ini ya. Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. Ini juga masuknya kalau sumatif itu kan akhir tahun biasanya ya. Jadi penilaian sumatif itu kayak pas penilaian akhir tahun atau UAS lah, UAS, UAS gitu. Kalau formatif itu biasanya setelah proses pembelajaran gitu Jadi ini bagusnya ini masuknya ke formatif harusnya ya, bukan sumatif semua digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam menguasai indikator KD. Nah ini juga harusnya formatif gitu kan kan ya. Jadi yang betul itu adalah yang A. Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD peserta didik. Jadi biasanya setelah proses pembelajaran di setiap KD untuk mendeteksi apakah apa yang sudah kita berikan ke KD yang sudah kita berikan kepada peserta didik sudah berhasil atau belum, maka kita gunakan penilaian formatif jadi sifatnya kalau penilaian formatif itu berkesinambungan gitu kalau sumatif itu biasanya uas kayak uas UTS kayak gitu kan kan ya jadi zaman dimana untuk soal nomor ini yang A gitu kan kan jadi jadi mantap kalau mantap next. soal nomor 2 seorang guru memberikan sebuah ulangan kepada peserta didik yang terdiri dari 20 soal oke ada 20 soal dari 20 soal tersebut hanya 8 soal yang mampu dijawab dengan benar oleh semua peserta didik berarti 8 soal semua. Sementara itu, 12 soal lainnya tidak bisa dijawab dengan benar oleh 3 per 4 dari jumlah peserta dik Jadi hampir berapa persen? 75 persen berarti ya. Jadi kalau ada siswanya berapa? 30 misalkan ya. Yang bisa menjawab itu berarti kalau 75 persen dari 30 berapa? 3 per 4 dari 30 aja gitu. 90 bagi 4 berapa tuh? Iya betul. <laughs> Oke, ini berarti 90 bagi 4 aja kawan-kawan. Ya, coret, coret 2, 30, 45 bagi 2. Berarti kurang lebih 22 orang, 23 orang lah gitu yang tuntas, yang tidak tuntas ini BT eh belum tuntas gitu. Kalau ini tinggal 7 orang tuntas. Nah. Berarti kalau ini kalau dia itu masuknya di 73/4 itu, berarti kan 3/4 itu sama dengan 75% persen, ya kawan-kawan. Kalau 70% maka yang perlu dilakukan oleh guru itu adalah pembelajaran ulang nah, Pembelajaran ulang kawan kawan Namun setelahnya ya dilakukan analisis dulu terhadap 8 soal ini gitu eh, 12 soal ini apakah soalnya sudah dianalisis atau belum kalau belum dianalisis memungkinkan kita yang salah membuat soal gitu kawan-kawan ya Kenapa? Karena soal yang begitu kan harus dianalisis dulu sebelum berikan bahkan dia harus dicoba dulu gitu kan ya. Baru diperbaiki hasilnya kan setelah dihasilkan lalu dicetak ulang lagi gitu. Bahkan kita harus dianjurkan untuk membuat blueprint terlebih dahulu saat kita akan membuat soal. Pokoknya sudah disediakan oleh Maki di video Maki sebelumnya tentang kaidah penulisan soal. Silahkan kawan yang lagi ya kaidah soal gitu. Nah. Jadi kalau begitu nih jenis media yang cocok diterapkan dalam kasus tersebut adalah apa? A. Menerapkan sistem pembelajaran media tutor sebaya. Enggak ya. Wrong. Menerapkan sistem pembelajaran media penugasan. Wrong. Menerapkan sistem pembelajaran media tugas kelompok. Wrong. Memberikan sistem pembelajaran media dengan pembelajaran ulang. Nah ini dia. Kalau dia lebih dari 75 persen, maka yang remedia yang cocok diterapkan di tujuh pembelajaran ulang kan, Jadi memberikan sistem pembelajaran media dengan pemadatan kurikulum. Wah, kalau pemadatan kurikulum, apalagi ya. Jadi kalau pemadatan kurikulum itu masuknya ke pengayaan kawan-kawan. Nih, silahkan cek lagi video maaf ya, tentang pengayaan dan program media. Ya ini yang paling tepat gitu. Pembelajaran media tugas kelompok ini remedia tutur suara itu kalau dia itu 20%. Hmm. Pembelajaran media penugasan juga ini kalau lebih dari 20% kurang dari 50%. Termasuknya ini 20% lebih dari 20% kurang dari 50%. Itu kawan-kawan ada jenis, ada tiga jenis pemberian tugas kan. Ada yang lebih dari 20% dan kurang dari 50% ada yang kurang dari 20% dan ada yang lebih dari 50% gitu kan, kan ada pembelajaran ulang pembelajaran tujuan supaya silahkan pokoknya kawan konsisten lagi video mengakhir tentang program media dan pengayaan begitu kan kawan anzen ya ya jadi sedih mantap kan mantap di sini sudah sajikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh butuh seru gitu ya selalu ada masalah dengan sebuah jenis moi solution biar apa iya betul biar nanti jelas sih gitu kan ya soalnya kayak gini kita bicara bareng Ketidakmampuan seorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar seperti membaca, menulis, mau berhit atau berhitung Yang disebabkan otak tidak mampu memproses informasi yang telah didapat dengan sebagaimana mestinya Adapun jenis kesulitan belajar yang masuk adalah A. Learning Disorder B. Under Receiver C. Slow Learner hmm, D. Learning Dysfunction Learning Disability Ya, berarti kita harus tahu nih definisi dari masing-masing ini, kawan-kawan Nah, oke, okay, ini dia Definisi pertama learning disorder itu adalah kawan-kawan ialah suatu keadaan di mana ketika si individu itu mengalami kesulitan mengerti kemampuan dasar. Jadi kesulitan mengerti kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Nah itu kalau ada didik yang mengalami kesulitan membaca, menulis, berhitung maka dia itu learning disorder. Apabila apa? Apabila disebabkan peserta tersebut mengalami disfungsi otak namanya juga dispansion. Di fungsi otak atau otak tersebut tidak mampu memproses informasi yang telah didapat sebagai mestinya. Oh ya udah berarti yang ini jawabannya kawan-kawan. Dia ya, ketemu ya langsung. Oke, okay, tapi kan kita perlu tahu under receiver. Under receiver itu yang gimana? Kalau under receiver itu adalah sebutan untuk peserta didik yang mengalami under achievement, yaitu suatu kondisi di mana ada angka prestasi orang belajar pelajar berada jauh di bawah yang diberikan ya, perkiraan dapat dilakukan dengan mengukuran menggunakan predikator atau alat tertentu. Jadi gini. Nama juga shiver, shiver dari assessment, assessment itu penilaian, nilai lah gitulah. Under F itu e, di bawah nilai. Jadi kalau ada peserta didik yang nilainya itu di luar prediksi yang kita perkirakan, harusnya misalkan mang, seorang peserta didik itu meraih nilai 80 ternyata pas ulangan atau pengukuran KD baik itu secara pemotif maupun sumatif dia itu meraih nilai 40 ini kan di luar dugaan tuh berdasarkan nilai. Maka itu namanya adalah kesulitan belajar bentuknya under receiver Sementara kalau learning disability namanya juga disability ini. Kata dasarnya dis, dis, disabilitas gitu kan kan ya. Itu gangguan pada sistem saraf. Nah, yang mereka kemampuan belajar dasar seseorang seperti membaca, menulis, dan berhitung. Itu saraf. Oke. Kalau learning dysfunction, uh, ada nggak tadi oh, Perasaan udah nih dysfunction tadi. Oh enggak belum ya. Oke okay, itu yang tadi itu learning disorder sorry. Nah kalau learning dysfunction itu merupakan gejala di mana proses proses didik proses belajar yang dilakukan oleh siswa tidak berfungsi dengan baik meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental gangguan alat indah atau gangguan jadi kalau ini mah uh, dia itu nggak disabilitas dia normal gitu, Cuman hasil belajar jelek gitu kan kan ya kenapa karena proses belajar tidak apa siswa tidak berfungsi dengan sebaik sebenarnya jadi Nih, apa dia itu tidak padahal mah, tidak ada gangguan alat indra maupun alat psikologis misalkan biasanya kan dia kesulitan belajar saat tidak mampu dia melihat misalkan gitu ya mem mem melihat atau membaca tulisan yang dilakukan oleh guru di depan kelas karena ada gangguan mata nah, enggak ini kalau ini normal cuman dia tidak mampu memproses hasil belajar gitu kawan-kawan distorting -kawan. dysfunction namanya ada lagi lamban belajar atau slow learner nah, adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal gitu tapi tidak termasuk anak tunagra kita biasanya memiliki IQ nya itu 80 sampai 85 mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama nama juga lamban gitu kita gitu aja lah kalau lamban atau slow slow itu lambat gitu kan kan ya berarti dia harus dia akan memahami cuman dalam waktu yang lama nah itu namanya slow learner jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nyata tadi adalah yang mana Ya, learning disorder ya gitu. Karena disebabkannya ketidak disfungsi otak atau otak tidak mampu proses informasi yang telah didapat dengan sebelum-sebelumnya, Oke. Lanjut Pak Aki adalah seorang guru kelas 5 memberikan penilaian sikap B pada Akel. Wah, ada ya Pak Aka, wah ada nyepakin berarti. Adalah guru PAI kelas 5 memberikan nilai A pada Akel juga. Dan Pak Akol, aduh ada Akil Akal Akel Kol Akel, Akel, gitu ya. Ada guru bahasa Inggris memberikan nilai C pada Akel. Dari tersebut manakah penyataan bahwa ini yang paling tepat? Akel mendapat nilai A. Jelas wrong kawan-kawan kan? Akel mendapat nilai B wrong. Akel mendapat nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama dan guru bahasa Inggris. Ini kayak bisa jadi Akel mendapat nilai C wrong. Akel mendapat nilai kesep kesepakatan dari guru kelas, guru agama dan guru bahasa Arab. Oke okay, kawan-kawan, ini berarti terkait dengan penilaian sikap sebagaimana yang sudah disebutkan Maki Ma di video tentang penilaian silahkan kawan, -kawan sing lagi bahwa penilaian sikap itu hanya boleh dilakukan oleh wali kelas gitu ya kalau di SMA itu atau SMP wali kelas kalau di SMA berarti guru kelas nih ini yang wajib melakukan penilaian guru PAI kelas guru kelas 5 ini nih Pak Kia kemudian kalau mana lagi nih ada lagi nggak ya. guru kelas guru agama dan guru olahraga mana ada guru harga? kok ada guru agak di sini salah ngambil nih soal <laughs> Oke memberikan nilai C pada akhir dari mana? Oke guru olahraga dan guru olahraga. Kak guru agama dan guru bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sebetulnya nggak harus ya. Guru kelas, guru agama dan guru PKN kalau mau ya jadi kawan-kawan bukan Pek, guru olahraga PKN lah gitu tulis. Tapi nggak diceritakan di sini ya. Jadi kawan-kawan sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa yang mem yang dibolehkan melakukan penilaian itu diantaranya wali kelas atau guru kelas kemudian guru PAI dan guru agak PKN kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya tiap guru mata pelajaran boleh, tapi boleh nggak kita melakukan pelajaran? Boleh guru mata pelajaran. Tinggal nanti untuk referensi di untuk kita berikan nilainya, tapi untuk jadi bahan referensi di guru kelas. Nah yang wajib itu melakukan pelajaran itu guru kelas atau wali kelas, guru agama sama PKN gitu kan kan ya. Jadi harusnya ini PKN bukan olahraga. Kalau olahraga nggak wajib itu ya. Dan guru olahraga, kalau guru olahraga iya gitu kan kan ya. Kalau guru olahraga gimana wajib nggak dia? Ya nggak ada wajib itu. Kaling guru PKN gitu. Kalau guru guru olahraga juga kalau di SD itu kan guru kelas nggak dia? Hmm. Guru kelas nggak? Kecuali kalau ada guru kelas olahraga nih guru kelas 5 uh, guru kelas 5 memberikan dia guru kelas gitu berarti kemudian guru PAI kelas 5 PAI wajib ya itu ya jadi ya, bagusnya guru PKN kecuali kalau guru PAI olahraganya dia mengajar di kelas 5 juga hmm. Guru kelas 5 guru kelas juga merupakan guru, -guru kelas boleh gitu jawaban itu ya kan kan. Jadi guru kelas, guru PAI, hmm, yang wajib melakukan itu sama guru PKN. Kalau nggak salah seperti itu. Silakan pokoknya, kawan-kawan lagi video makasih sebelumnya. Oke next, oke nomor tujuh. pakai sedang melaksanakan proses pelajaran di mana peserta didik disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. model pembelajaran yang tepat adalah a cooperative learning, b pros project based learning, c contextual teaching and learning, inquiry learning, d e. nah. Kalau disuruh membuat buah segar untuk jadikan minuman ini, kalau kooperatif itu di kooperatif itu kelompok ya maksudnya kelompok pembelajaran kelompok berbasis kelompok nih. Proyek berseni nggak bisa jadi nih, proyek gitu ngasih proyek aja gitu tugas gitu ya. tua teaching and learning juga masuk ini karena pembelajarannya nyata bisa jadi inquiry menemukan kalau inquiry itu kayak kontrikisme lah. Jadi kayak mencipta rumus, menemukan rumus, menemukan konsep gitu ya problem based learning ini berbasis masalah ini kan kesediakan masalah jadi bukan antara yang ini ya proyek based learning antara sama kontekstual teaching ini. tapi kalau konteks ini biasanya dengan kehidupan nyata nih ya dia dengan kehidupan sehari biasanya ya dikaitkan dengan kehidupan sehari berarti ke yang paling cepat tepat untuk model pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran proses seperti ini adalah proyek based learning yang B begitu kan Anzen Ina minap, ini disandik mantap. oke kan kan, kan barangkali ini saya dulu yang saya okay, dikandungkan tadi. Kan, Makin okay, mudah-mudahan mudah di samping usaha yang rajin dan maksimal, Ganti kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa. Gitu, tukang Karena di dunia ini memang menentukan dia Allah SWT. Jadi tugas kita adalah memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa, biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan untuk kawan-kawan yang memiliki banyak pertanyaan, tertinggalkan pertanyaan di kolom komentar nanti insya Allah kalau ada waktu makanya buatkan satu persatu. Yang lainnya boleh ditinggalkan requestnya di kolom komentar Insya Allah kalau ada waktu mungkin kan makanya buatkan gitu kawan-kawan ya. Dan terakhir lagi jangan lupa kawan-kawannya di samping kita memaksimalkan usaha, tidak pun harus memaksimalkan doa. Biar nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita. Oke, thank you for watching, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.